going oh Georgia。 Halo semua, sama. Oke oke ya sudah gas gas tadi gas ya, yang lain lain sudah tadi. <laughs> ya saya ulang sedang, gak apa apa. Lar, larutan adalah larutan yang cairan yang homogen, cairan tetap cairan, homogen antara zat terlarut dan pelarut tidak bisa dibedakan itu kalau kita bicara apa bicara gula gula dalam air itu homogen itu larutan sedangkan tadi satu satuan konsentrasi sudah nanti kita ulang lagi ya kemudian tadi saya menjelaskan gas tadi gas gas itu sifat yang utamanya tadi makin tinggi temperatur maka kelarutan gas makin berkurang dalam larutan dalam darah atau dalam cairan. Sedangkan makin tinggi tekanan, makin tinggi kelarutan gas. Nah, jadi gimana caranya kalau orang keracunan gas? Nah, jadi begini, kalau di mobil sering kan kalau perhatikan tadi, kalau di mobil ditutup semua, kemudian mesinnya hidup, itu kan mengeluarkan CO mesinnya mengeluarkan CO, maka tadi CO akan lebih kuat berikatan dengan hemoglobin dibandingkan dengan O2. O2-nya berkurang lama kelamaan, CO-nya yang sudah ada kan gitu ya. CO-nya kuat sekali berikatan, maka akan terjadi keracunan. Nah, diapain berarti mobilnya? Kalau kalau dibuka, maka tekanannya berkurang. Benar ya? Udaranya nambah atau berkurang? suhunya. Kalau tekanannya dibuka ke acat dia berkurang, maka itu pasti mengurangi kelarutan. Gitu ya? Nah, tapi kalau suhunya tertutup kalau hidup AC memang lebih dingin. Dibuka lebih panas, maka juga mengurangi kelarutan gas. Itu kira-kira aplikasinya yang paling penting dari gas ini. Dari sifat gas ini dalam keracunan. Kemudian sifat eh, sifat koligatif larutan non elektrolit dan elektrolit. Jadi sifat koligatif ini apa? Jadi kamu sudah belajar kan sifat koligatif. nah Jadi dia yang paling menentukan apa sebenarnya di sini antara eh, bagaimana suatu larutan dengan. Di sini sebenarnya nanti kita mau melihat tekanan osmosa tadi. ...di sifat kolegatif ini. Kemudian menghitung, ah, okay. menghitung nilai sifat kolegatif. Okay, ya. Sifat larutan literal, dan hubungannya konsentrasi. Ideal dan tidak ideal. Yang saya jelaskan yang penting-penting saja ini. Yang lain nanti harus diulang nanti. Ideal dan ideal. Jadi sebenarnya larutan itu jarang sekali yang ideal. Maksudnya apa? Dia kena panas, tidak berubah. Kena dingin, tidak berubah. Strukturnya tidak berubah. Nah, itu kan jarang sekali. Misalnya, sekarang air dengan apa tadi? Air dengan tinta. Misalnya, bagaimana? Di situ ada air juga, sebenarnya ditinta begitu. Tapi metanol dengan etanol itu hampir sama sifatnya. Tapi begitu kita campurkan air dengan h 2 4 itu sama sekali tidak ideal mengeluarkan panas dan sebagainya. Strukturnya berubah, reaksi terjadi. Nah, jadi tapi kalau dia hampir sama metanol dengan etanol, ya jarang ya. Nah, itu yang ideal. Nah, kemudian hukum distribusi ekstraksi dan kromatografi ini mungkin yang penting saya jelaskan. Setengah apa 20 menit jam 11 kita harus stop. Jam 12.45 kan repot ini, pesawat jam 12.45 jam 11 dari sini, tadi kejar-kejaran jantungan kita <laughs> oke, okay, enggak apa-apa ini makanya tadi, ya oke okay. jadi campuran homogen antara serupa sama, udah jelas ya ini ya, larutan ya, jadi homogen, itu penting jadi jangan latah bilang larutan semua, larutan jangan latah jadi namanya nanti tinta tinta itu koloid cat itu koloid, bukan larutan. Tetapi kalau kita bilang zat cair, iya. Tapi kalau kita bilang larutan, bukan. Nah, jadi hati-hati kalau kita sebut larutan. Maka di dalam di dalam bahasa Latinnya disebut solution, solusio. Nanti di farmasinya nanti larutan, nanti bilang solusio. Nah, itu berarti larutan homogen. Nah kemudian kira-kira nah, begini kita kalau bilang zat terlarut plus pelarut jadi larutan itu kadang-kadang kita sebut apa kita mengatakan hmm, kok sepertinya langsung jadi larutan itu gitu ya padahal itu ada proses prosesnya itu bisa lama bisa lambat ya relatif nah, tetapi bukan berarti apa apa yang menentukan zat A tambah zat B terjadi zat C dan zat D misalnya atau tadi Reaksi asam basa apa yang menentukan sebenarnya reaksi itu? Artinya, suatu reaksi bisa terjadi perlu, enggak perlu, enggak energi perlu. Nah, jadi cepat atau tidak cepat, energi itu tergantung sama energi yang digunakan. Jadi, relatif sekali sebenarnya kelarutan itu. Kalau kita bilang gula dan air, sama garam dan air, mana lebih cepat? Nah. Jadi ternyata sama-sama higroskopis itu sama-sama suka dengan air ya. Jadi hanya kan relatif itu. Nanti sangat tergantung juga jumlah gula yang digunakan, jumlah NaCl yang digunakan. Sangat tergantung juga jumlah dari pelarut yang digunakan. Nah jadi kecepatannya itu relatif, artinya sekarang yang paling penting pengertian kita adalah kelarutan itu homogen, itu yang paling penting. Jadi kalau ini cara menimbang, hati-hati ya nanti kamu baca saja ini. Harus hati-hati benar waktu menimbang itu. E, kalau kita nanti bicara konsentrasi kecil sudah mempengaruhi, maka timbangan itu harus kuantitatif dan tepat. Kalau obat itu nanti kita kasih, ini nanti kita bicara ke obat sih sebenarnya belajar ini. Kalau kita kasih obat tidur, obat tidur itu 2 miligram sudah menyebabkan orang tidur. 2 miligram itu segimana sih? Satu butir juga mungkin lebih. Nah, bayangkan, satu, satu butir gula, coba nanti iseng-iseng berapa miligram itu. Satu butir gula jadi kecil sekali. Dua miligram sudah menyebabkan orang bisa tidur. Maka, berapa harus kita timbang? Itu gimana caranya timbang dua miligram? Itu, nah, sangat perlu ketelitian. Maka timbangannya juga harus digital, melarutkannya juga harus hati-hati seperti gambar ini. Jadi bukan sembarangan saja, ini kan kadang-kadang kita melihat, melihatnya mudah, tapi begitu melaksanakannya sulit. Ya, oke. Jadi ada larutan encer, berarti apa? Jumlah zat terlarutnya kecil, pelarutnya lebih besar. Kalau pekat, jumlah zat terlarutnya lebih besar. Begitu ya? Kemudian jenuh dan lewat jenuh. Nah, jenuh dan lewat jenuh. Nah, jenuh berarti apa? Jatah larutnya udah kelebihan. Satu butir saja nanti gula ditambahkan dengan air. Satu butir saja gula itu tidak larut, itu namanya lewat jenuh. Begitu ya, jenuh itu sudah, kalau bahasa sehari-hari kan sudah nggak mau nerima lagi gitu, sudah penuh gitu ya, itu jenuh. Nah, lewat jenuh, kalau satu butir saja tidak larut, itu namanya lewat jenuh. Oke, nah, apa yang mempengaruhi kelarutan? Apa yang mempengaruhi? Kalau saya kesana, nggak kelihatan ke sini. Nah, apa yang paling penting tadi? Polaritas, polar, dan non-polar. Ya, kemudian apa e -e 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 -e, kelarutannya? Ya, jadi e pembantu, dia melarut. Apa? pengaruh apa nih? panas atau suhu gitu ya, tekanan tadi ya. Kemudian kelarutan temperatur, salting out ini ada zat yang mengganggu. Kemudian zat yang mengganggu mengeluarkan atau mengurangi salting out itu. Kemudian pembentukan kompleks, kelarutan apa reaksinya. Nah, ini yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Oke. Okay. Nah, ini polaritas. Oke, okay, tadi polar dan polar. Jadi, selalu ingat ya: polar dengan polar, non-polar dengan non-polar. Nah, ini yang tadi, kelarutan suatu zat, adanya penambahan. Ada gangguan yang lain. Gangguan itu bisa menambah kekuatan, bisa mengurangi kekuatan. Kelarutan, ya. Kemudian, nah, ini kelarutan tadi. Uh, prinsipnya tidak larut dalam air atau larut dalam air. Jadi besar kalau dia salting out ya kelarutannya dia menyebabkan penurunan kelarutan karena zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia yang mengganggu ya. Kalau tadi salting out dia lebih besar kelarutannya karena penambahan itu jadi menambah kelarutannya. Nah, ini reaksi kimianya ya. Jadi ka, apa? Yodium itu dengan air dia bisa meningkat kelarutannya kalau ditambah Ki. Yodium dengan air itu kalau dicampur memang larut tapi lambat gitu. Tapi dengan adanya Ki, Ki kalau dia dia lebih cepat. Ini namanya Dibentuk kompleks dulu, baru dia lebih cepat larut. Kemudian kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin kecil pak ukuran partikel, makin mudah dia larut. Maka kalau kita partikel itu kalau kita gerus dulu, baru kita campurkan itu jauh lebih mudah larut dibandingkan dengan besar besar kita campurkan. Kemudian suhu. Pada umumnya kelarutan meningkat kalau ada suhu meningkat. Suhu meningkat kelarutan akan meningkat. Diaduk lebih diaduk itu apa? Ada agitasi tadi kita bilang, ada tekanan ya. Nah, jadi dia diaduk atau dikocok maka dia akan juga memper mudah mempercepat kelarutan. Kalau terjadi kekeruhan berarti kelarutan sudah terganggu atau ada bau itu perubahan pH biasanya maka kelarutan itu juga nanti dipengaruhi oleh pH viskositas apa kekentalan jadi makin kental suatu zat itu berarti kelarutannya makin berkurang nah kenapa dibilang tadi air paling banyak digunakan dalam pelarutan tadi sudah saya sebutkan dia netral dia tidak ikut dia tidak ikut bereaksi tapi dia tidak berubah awal dan akhir Kemudian di dalam tubuh kita dia ah. uh, paling banyak air maka paling mudah nanti uh, kelarutan zat-zat dalam dalam air itu lebih mudah karena dia bersifat apa zat yang bersifat polar akan ketemu dengan air itu sangat polar antara H dan O tadi itu yang saya sebut tadi uh, ya ini molekul air tadi sudah saya jelus ya oke. Okay nah jadi konsentrasi makna air konsentrasi molar tinggi konstanta konstanta dielektriknya juga besar konstanta disosiasinya sangat kecil nah ini uh, makna fisiologis dari maka kalau nanti ditanya kenapa paling banyak air digunakan yaitu tadi alasannya dia netral dia tidak ikut, ikut dan akhir dia tetap sama. Terus akhir bersifat polar. Nah, ini kira-kira ya, rho negatif, rho positif, benar ya? Lebih banyak di mana elektronnya? Kalau di H dia aturan 2, di O aturan 8. Maka jauh lebih elektronegatif O dibandingkan dengan H. Inilah yang disebut dengan beda elektronegatifan yang tinggi, maka H2O itu adalah pola Nah ini kembali, ini ulang-ulang ini tuh apa ini? Ngulang ya? Ngulang ya. Kalau ngulang apa beber cepet saya gitu. <gulang> Oke. Oke ya. Jadi eh, aturan dua dan aturan delapan. Sebenarnya H itu minjamnya cuma berapa cuma satu ya. Maka lebih le untuk bisa berputar itu lebih lama yang delapan atau dua kan jauh lebih lama. Gitu ya kira-kira ini logikanya ya. Oke. Nah, kelarutan NaCl dalam air, kenapa dia tadi? Itu kan tadi NaCl adalah polar, garam yang polar, air juga polar, maka kelarutannya akan cepat sekali, ya. Berjalan eh, secara terus-menerus sampai semua garam NaCl akan larut. Oke. Nah sekarang apa bedanya elektrolit dan non elektrolit? Jangan nanti dibilang begini, elektrolit adalah yang dapat menghantar listrik. Bukan itu, itu salah satu saja. Tetapi yang membedakan elektrolit dan non elektrolit itu apa lah Faktor ada derajat ionisasi. Jadi kalau elektrolit itu dia akan derajat ionisasinya tinggi, dia akan berubah menjadi ion-ion yang cepat dan sempurna. Itu berarti elektrolit kuat kan kita bilang begitu, tetapi apa yang menentukan itu beda elektrolit, dan elektrolit itu ada faktor panhok itu yang kita sebut i itu yang membedakan sebenarnya antara faktor panhok apa elektrolit dan non elektrolit. Jadi kalau kuat dan tidak kuat kalau dia terdisosiasi bukan kalau elektrolit kita sebut terionisasi sempurna berarti dia kuat. Kalau dia lemah terdisosiasi terionisasinya sebagian saja. Nah, ini nanti perbandingan kuat dan lemah ya. Oke, nanti dibaca saja. Nah, ini yang membedakan nanti alfa. Alfa tadi kan kuat, berarti terdisosiasinya sempurna. Nah, kalau lemah eh, nanti al alfanya antara 0 sampai 1. Non elektrolit tidak terionisasi, tidak terionisasi. Nah, jadi yang menentukan itu sebenarnya derajat ionisasinya, oke, okay. alpha sama dengan i kurang A, derajat ionisasi dan i ya. Jadi faktor faktor apa derajat ionisasi dan faktor Hai uh, Oke, okay, ini yang pentingnya. Jadi saya tadi sudah katakan tidak ada zat yang tidak larut, hanya praktis tidak larut. Kalau misalnya satu butir emas kecil, saya larut enggak? Ternyata tidak satu butir masih satu drum mungkin tidak kelihatan begini larut sebenarnya nanti dia, Gini. itu sebenarnya jadi sangat tergantung dari jumlah pelarutnya. Kalau lebih dari seribu, sepuluh ribu pelar, jumlah pelarut masih tidak larut juga, itu sebut tadi praktis tidak larut. Tetapi kalau emasnya sebutir tadi kita masukkan ke sungai larut enggak? Larut karena nggak kelihatan lagi pak gitu ya, nggak kelihatan itu ya larut, gitu kan? Nah, tapi kalau kita satu gelas, dua gelas masih kelihatan nah gitu ya. Itu istilahnya. Jadi, ini harus ngerti. Kita harus paham. Kita seorang tenaga kesehatan harus ngerti. Benar, ini jadi tidak ada zat yang tidak larut. Kalau kira-kira, kalau gula dan air itu kategorinya mana? Mudah larut, mudah larut atau sangat mudah larut? Mudah larut, nah, ya. tergantung. Ah, kurang dari satu ndak pelarutnya, satu gram air, satu gram gula. Gula itu apa ya? Gula pasir, sukrosa itu apa? sukrosa glukosa bukan. Sukrosa. Ah, itu salah. Nah, salah, 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 salah ya. Glukosa itu bukan gula. Glukosa ya, glukosa. persakan gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau eh gula pasir kita bilang tadi sukrosa, 1 gram gula pasir tambah satu gram air kira-kira larut tidak? Tidak. Ah gitu ya. Kalau itu terjadi larut, maka kita kategorikan sangat mudah sangat mudah larut. Gitu. tapi kalau kurang dari 10, 1 sampai 10 kita sebut mudah larut. Nah, nanti coba iseng-iseng ya di rumah ya, ambil satu uh, satu gram gula, satu gram air. Kalau air satu gram dan satu mili sama enggak? Karena BJ-nya satu, sama. sama. Nah gitu. Jadi campurkan, mudah larut enggak dia? Nah, kalau dia langsung larut, berarti kita sebut mudah larut. Nah itu kira-kira penting sekali ini uh, di dalam. Kenapa penting? Gak apa-apa ya, kalau jam 11 kita stop, nanti saya sambung sajalah, nanti malam kita zoom. Ya udah, nanti saya dari sana zoom. Gak bisa lagi kita nih. Ini jantungan kita. kita ini. Ya sudah, kita stop aja dulu ya. Habis ini istilah kelarutan. Jadi kenapa penting ini? saya jelaskan sebentar saja bahwa hmm, kamu pernah dengar parasetamol itu obat apa? Demam. Ada demam tab dalam bentuk tablet. Ada parasetamol dalam bentuk drop. Padahal dia kelarutan parasetamol itu satu gram parasetamol dibutuhkan 70 gram air. Baru dia larut kira-kira kategorinya di mana itu? Agak sukar larut. Tetapi kenapa kok dia bisa dalam bentuk drop? Drop itu tetes. Padahal dalam satu tetes parasetamol itu mengandung 100 mg atau 60 mg parasetamol. Tadi kita katakan 60 mg dibutuhkan 60 kali 70 berapa? 4200 miligram. Padahal satu tetes, satu tetes itu berapa itu airnya? Sedikit sekali. Maka harus dicari di mana parasetamol paling mudah larut. Supaya bisa didapatkan satu tetes. Nah, jadi apakah dia larut dalam asam atau larut dalam basa? Atau larut dalam alkohol? Kalau larut dalam alkohol kita juga hindari larut dalam metanol, metanol itu toksis. alkohol itu bisa bisa menyebab nggak toksis, tetapi ya kan dihindari benar e, menggunakan apalagi bayi misalnya menggunakan alkohol ya, terlepas haram tidak haram ya, tetap itu toksis juga gitu loh bayi, gitu. karena organnya bayi itu masih belum sempurna semua oleh karena itu Kenapa bisa begitu? Inilah aplikasinya nanti. Kita harus menggunakan aplikasi ini, kita harus cari di mana paling mudah dia larut dan paling tidak toksis. Nah, bila perlu, misalnya asam salisilat, asam salisilat itu astringen ya. Astringen dia bisa menyebabkan, astringen itu membuka pori-pori supaya zat bisa masuk atau dia bisa mengaluskan. Asam salisilat itu dalam air praktis tidak larut. Tetapi dalam alkohol satu tetes saja dia sudah larut. Padahal kita dalam bentuk krim atau salep, dia syaratnya krim atau salep itu syaratnya zat berhasiatnya harus larut dalam pembawa. Harus larut dalam pembawanya apa, vehikulumnya apa. Misalnya lanolin, adeps selanai, maka kita tambahkan dulu satu tetes apa alkohol baru kita campurkan dengan bahan dasar salepnya baru jadi dia nah ini ini aplikasinya stop dulu hari ini nanti kita sambung ya nanti saya kasih jumlah nanti malam ya